pada Selasa sore ini saya singgah di rumah Mas Lurah Jogonegoro. Ini di Dusun Honggosari. Dan kebetulan Mas Lurah ada di depan rumah, akan saya sapa. Selamat sore Mas Lurah, apa kabar? Selamat sore, terima kasih. Acara kemarin sukses termasuk ya bedah buku di Aula Pemdes Jogonegoro. Terima kasih, sukses lah Pak. Nanti mungkin kedepannya kami dan rekan tim Jogonegoro akan melangkah untuk apa ya, ya tindak lanjut lah. Sebetulnya desa Jogonegoro itu kan bisa sebagai desa penyangga pariwisata Borobudur. Dengan catatan kalau di sini juga dibangun semacam ada area rest area atau semacam ya pusat kuliner gitu. Jadi itu menarik. Iya. Itu konsep 3 tahun yang lalu, namun karena terkendala dengan dana desa, kami belum bisa membangun. Nah, mungkin nanti kami cari terobosan baru. Kemarin ada ketemu Pak Coro, Panjenengan, termasuk Pak Riwanto, itu membuka wawasan kami dan rekan-rekan. Nanti mungkin 1-2 bulan ini kami akan melangkah. Terima kasih kunjungannya. Wah, kemarin juga acaranya sukses. Saya sempat bincang juga bersama Dr. Riwanto ya, yang menghadiri acara bedah buku di Aula Pemdes Jogonegoro. Adik saya kebetulan juga warga Jogonegoro di perumahan itu. Mungkin tahu Koda. Namanya di Koda. Siapa Pak? Kuko. Istrinya itu kan adik kandung saya di Jalan Pistol. Enggak, itu kebetulan Pak, di desa kan tugas sebagai kaum kesra pembantu, jadi kaum, jadi RW perumahan. Terima kasih Pak. Saya mendoakan semoga Jogonegoro semakin maju, semakin berkembang, ekonominya juga semakin berkembang untuk ekonomi kerakyatannya ya. Amin. Dan ini untuk wacana desa wisata, semoga kedepannya bisa terrealisasi. Saya berdoa begitu Mas Lurah. Amin. Siap, mohon bantuannya dan dukungannya dari Panjenengan semuanya. Nanti insya Allah nanti 1 bulan kami ada tindak lanjutnya. Nah guys, itu saja nge-vlog saya di rumah Mas Lurah, Mas Hilal ya. Kemarin saya sempat bikin konten pas acara bedah buku. Salam rukun, jaga persatuan, saling menghormati, saling menghargai. Karena ini jelang pilpres, mari kita tetap pupuk kerukunan. Sekalipun beda pilihan tidak masalah, yang penting tetap guyub rukun. Guyub agawi rukun, rukun agawi santoso. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Salam persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih.